Halo Emoms para pejuang buah hati, salam, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Profesor Sugiarto dari Morula Jakarta ingin membicarakan mengenai egg banking. Jadi sebetulnya egg banking itu apa? Sebetulnya istilah yang benar adalah egg freezing. Jadi oleh karena sel telur atau oocyte atau sel telur itu tidak buru-buru diperlukan, tidak dipertemukan segera dengan spermatozoa, oleh karena itu harus di freezing atau disimpan. Kenapa menjadi egg banking? Oleh karena seperti kita menyimpan uang di bank, suatu saat juga sel telur itu kita ambil. Tetapi sel telur ini tidak bisa dipinjamkan pada orang lain sebagaimana uang di bank, tapi harus dipakai oleh dirinya sendiri. Oleh karena sudah barang tentu donor di ini haram hukumnya, dan juga di negeri ini tidak diizinkan donor. Jadi harus dipakai oleh dirinya sendiri. Siapa yang harus memakai teknologi daripada egg banking ini? Jadi kalau misalnya seseorang menderita suatu kanker tertentu sehingga akan menjalani suatu kemoterapi atau terapi radiasi, sehingga kalau misalnya kena radiasi atau kemoterapi, semua sel akan mati termasuk sel telur. Sehingga sebelum dilakukan kemoterapi, dilakukan penyimpanan sel telur tersebut. Yang lain lagi adalah kalau misalnya dengan gaya hidup zaman sekarang, itu misalnya oleh karena kesibukan karier atau kesibukan kerja, tidak keburu dapat jodoh di usia muda. Nanti kita lakukan pengumpulan sel telur di usia muda, kemudian kita pakai pada waktu usia tertentu kalau misalnya sudah katakanlah lebih dari 35 atau lebih dari 40 tahun baru menikah. Jadi kemudian bagaimana proses pembuatan egg banking tersebut? Jadi ini tidak berbeda dengan bayi tabung biasa, bahwa sel telur yang ada yang tumbuh pada waktu setiap bulan itu sekitar 20-30 sel telur seandainya usianya di bawah 30 tahun. Itu kita besarkan semua, kita rangsang, kita induksi supaya menjadi besar semua. Dan kemudian kita OPU pada kira-kira 8 kali suntikan, dan kemudian sel-sel tersebut kita simpan di dalam tempat pendingin sampai minus kurang dari 190 derajat Celcius. Jadi dengan demikian metabolismenya tidak terjadi sama sekali, sehingga sel telur tersebut bisa diawetkan sampai setahun, dua tahun, sampai lima tahun dan sebagainya. Kemudian kapan pelayanan egg banking ini ada di Indonesia? Sebetulnya egg banking ini sudah lama dilakukan orang dalam rangka penelitian dan sebagainya, juga di RSCM juga ada. Kalau di RSCM bentuknya itu suatu jaringan ovarium yang disimpan, tetapi egg banking mulai ada dengan berbentuk pelayanan di Morula Jakarta mulai tahun 2019 ini. Jadi siapa yang ingin memerlukan teknologi ini bisa datang ke Morula Jakarta.